Kembali lagi dengan kami tim Peduli Sama Yayasan Tangan Pengharapan. Di momen saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah puasa, kita terus berbagi membagikan makanan buka puasa kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, kita juga tidak hanya membagikan nasi siap saji, tapi kita juga mau memberkati orang-orang yang membutuhkan dengan cara memesan nasi tersebut dari mereka. Harapannya dengan program ini kita dapat membantu rumah makan ataupun saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan. Ditambah juga dengan membagikan nasi tersebut kepada saudara-saudara kita di jalanan yang sedang membutuhkan. Saat ini kita sedang dalam perjalanan mau menuju lokasi-lokasi pembagian. Kan kalau hari biasa kan jual nasi kuning gado-gado, itu libur, jadi diganti takjil-takjil buat buka puasa, gitu aja sih. Ya biasa aja sih, dibilang rame banget enggak, apalagi pas mau mendekati puasa ya, ya enggak, bukan yang enggak bersyukur ya, agak sepi. Kita sebagai pedagang ya enggak nyerah aja lah, makanya pas buka puasa, apa, pas ganti bulan puasa udah takjil langsung, enggak libur dulu langsung saya. Istilahnya ya benar-benar menu yang sama lah kita jual gitu, makanya ya rezeki-rezeki ya, rezeki-rezeki yang memang rezeki saya lagi ya, alhamdulillah ya habis gitu. Kalau memang enggak ya memang rezeki hari ini segitu, kayak gitu aja sih. Ya mungkin karena saya sebagian ada titipan, dan ya kalau titipan ya saya enggak ambil untung besar, padahal 500 perak. Dia titip 2.000 nih lontong, saya jual 2.5, kayak gitu aja, saling bantu aja deh gitu. Yang penting ada menu buat buka itu gitu. Saling bantu aja deh, yang penting lancar gitu. Kalau hari puasa pertama tuh alhamdulillah habis kan, lama-lama tuh habis. Kesini-sininya ya kayak ujian lah ya, namanya orang dagang. Ini hari gini nih terang, siang tuh kan panas. Ntar menuju pas mau buka puasa hujan deras. Jadi orang mencari buka, hujan gimana nih gitu kan. Jadi ya sisa-sisa yang apalah saya bilang. Tapi ya gitu, saya sih kalau sisa-sisa kalau memang bisa tempat buat makan ya kasih anak-anak ojek gitu kan. Kadang ada yang lewat-lewat itu, pemulung-pemulung, saya suka kasih aja mereka gitu. Prinsip saya suka nyemangatin diri sendiri gitu, suka maksudnya kayak yang bersyukur aja lah gitu. Apalah memang udah mau bagaimana, mau kita paksa-paksa juga kan emang kondisinya begitu gitu kan. Itu kayak kemarin tuh dapat orderan dari Nusson tuh, alhamdulillah bener, saya juga dagang juga, saya olah juga, masa kan makasih banget, saya duduk transfer langsung, alhamdulillah udah masuk nih duit-duit itu cekit saya bilang ke suami, ya udah masuk nih alhamdulillah, ya udah. Jadi istilahnya semangat lah gitu loh mas, jadi ada hasil, kerja keras kita juga walaupun capek gak gimana-gimana gitu, gak sia-sia gitu. Di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita saling berbagi rezeki satu sama lain, mencari pahala dan membantu sesama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin terus mensupport program Peduli Sama, dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini. Setulus hati, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus mensupport program ini sehingga membantu masyarakat yang membutuhkan. Terima kasih untuk uluran tangan kasihnya, Live a Better Life.